Halo semuanya, sekarang tim Ekspedisi Pelangi sudah berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Brebes. Dengan luas wilayah sekitar 1.902 km persegi, dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Masyarakat di Kabupaten Brebes sendiri sekitar 70% bekerja di sektor pertanian. Dengan jumlah sebanyak itu, 50% mereka menyumbang produk domestik regional bruto atau PDRB. Wah, lumayan banyak sekali ya. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Brebes sendiri, sekitar 50% mereka menanam bawang. Nah, bisa lihat sendiri ya, bahwa samping saya ini sedang ada banyak tanaman bawang. Nah, sekitar 25% tanaman bawang di Indonesia itu berasal dari Kabupaten Brebes. Jadi, siapa sih petani yang mempunyai inovasi dan ide kreatif yang luar biasa serta menginspirasi banyak masyarakat? Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti petualangan tim Ekspedisi Pelangi, petani andalan negeri. Perjalanan pun kami lanjutkan ke Desa Jatiroke. Di sana kami menjumpai petani inovatif yang menanam bawang sekaligus melon di daerah tersebut. Nah, ini dia nih petani yang tadi kita ingin samperin dan pengen tanya nih mengenai informasi yang bakal kita tanyain nanti nih Pak. Tapi sebelumnya tolong jelasin Pak, kita lagi di mana nih Pak? Sekarang itu sedang di wilayah Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Tepatnya di Desa Jatiroke. Nah, kita udah tahu nih sekarang kita lagi berada di mana. Tapi kita belum tahu nih, kita ketemu dengan siapa sih? Saya namanya Rifai. Bapak Rifai. Ini tanaman melon produk dari panen merah. Saya rencanakan hanya satu buah. Masalahnya ini enggak didukung dengan nutrisi yang lain sih, nggak pakai kompos, nggak pakai apa. Saya takut barangkali nanti malah gagal. Jadi hanya satu buah. Saya malah sebenarnya fokusnya tanaman bawang merah. Tanaman fokus ya sebenarnya. Iya, sebenarnya bawang merah. Ini maksudnya ya baru-baruan aja lah saya tanam melon. Kira-kira baru 4 tahun. Saya tanam bawang merah kan semenjak tahun 1987. Masalahnya di situ kelihatannya petani bawang merah yang sukses itu gimana ya kehidupannya kan ya menarik lah istilahnya, sehingga saya tertarik terhadap orang-orang yang sukses yang tanamannya itu bawang merah. Nah, terus saya pas kebetulan waktu tahun 87 kan melaksanakan ibadah haji. Nah, di sana di Mekah ketemu sama orang yang boleh katakan pakar tanaman bawang merah lah. Modal paling sedikit modal waktu itu yang 1 hektar paling 6 juta. 87. 6 juta. Tapi ya itu tanaman bawang kan harganya fluktuatif ya, masalahnya nggak stabil seperti juga waktu itu. Saya sih dulu tuh usahanya di bidang sih tanaman tebu. Waktu itu kejadian La Nina itu ya. La Nina, iya. Jadi walaupun musim penghujan, musim kemarau, hujannya tetap justru malah kelihatannya lebih musim penghujan, sehingga bawang itu betul-betul rusak total itu. Rusak total. Iya, semuanya enggak, Pak. Iya. Semuanya. Milik petani yang lain juga seperti itu. Iya, rusak. Iya. Bagi masyarakat Kabupaten Brebes, bawang merah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Kualitas bawang Brebes pun nyaris tak tertandingi di seantero Indonesia. Kualitas bawang Brebes pun nyaris tak tertandingi di seantero Indonesia. Kualitas bawang Brebes pun nyaris tak tertandingi di seantero Indonesia. Saking terkenalnya Brambang Brebes, bawang merah impor pun harus transit ke Brebes sebelum beredar di pasar induk Kramat Jati. Kali ini tim Ekspedisi Pelangi mendapat kesempatan menyaksikan langsung aktivitas ibu-ibu di Desa Dukuhwaringin, Kecamatan Wanasari Brebes yang sedang memilih bawang merah untuk ditanam kembali. Halo Ibu, selamat pagi.
Kami dari tim ekspedisi Pelangi pengen ngetahuin ibu. Ibu lagi pada ngapain sini, Bu? Meroto. Meroto itu apa tuh, Bu? Oh, bersihin bawang. Oh, gitu. Bersihin bawang yang mau ditanam. Oh, bersihin bawang yang mau ditanam, Bu? Oh, gitu. Oh, kelihatan ya, Bu, ya? Yang mana busuk, yang mana enggak ya, Bu, ya? Ini pemiliknya siapa ya, Bu, ya, kalau boleh tahu? Oh, Pak Slamet. Oh, selamat pagi, Bapak. Oh, kegiatan ini kan mau tanam bawang. Iya, jadi bawang yang mau ditanam itu harus dirobol dulu. Seperti itu, yang ibu-ibu sedang merobol. Itu dirobol. Nah, nanti kalau sudah menjadi dirobol itu nanti ditanam di sawah. Kabupaten Brebes tak hanya menghasilkan bawang merah. Komoditas hortikultura lain seperti kentang juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tim ekspedisi Pelangi berhasil menjumpai petani inovatif lainnya di Desa Wanareja Brebes. Sebenarnya sih kurang lebih untuk tanaman kentang sementara sekitar hampir 2 hektaran yang lagi dibudidaya, tapi sementara luasan ini sekitar 1000 meter ini untuk luasan ini. Terus ini generasinya dari bibit G2. Karena kita lebih pengembangan ke benih. Jadi kita hanya tidak untuk memproduksi untuk pasca pasar, kita panen langsung ke pasar, tapi kita lebih lihat ke depan. Karena untuk membuat atau penangkaran benih itu sangat sulit. Kita beli induknya di Hikmah Farm, tapi untuk tanaman selanjutnya yang grade A-nya kita masukkan bisa kejual ke pasar, tapi yang medium sampai yang lebih kecilnya kita lebih ke penangkaran, pengembangan ke benih untuk tanaman selanjutnya. Ketika kita tanam yang lebih grade-nya ke B atau ke A, nanti yang C-nya bisa dikembangkan oleh rekanan kita. Kebetulan mereka, rekanan kita udah percaya bahwa kita menangkar benih untuk selanjutnya itu lebih bagus. Tapi untuk pasarnya, kita punya di Jakarta untuk di induk, Cibitung kita punya, kita bisa masuk ke Semarang di Pasar Johar. Untuk ke makronya saya juga masuk kebetulan, karena kita masih pegang kualitas. Kita setiap panen itu tidak panen yang masih lecet, kita lebih panennya tua, biar pasar itu puas, kita pun bisa menikmati. Untuk penangkaran benih pun, benihnya masih aman. Rata-rata kalau seribu meter itu kurang lebih sekitar, kalau lagi bagus, itu bisa 2 ton. Kalau lagi bagus 2 ton, rata-ratanya 2 ton. Untuk menginspirasi petani di daerah lainnya dan menjadi petani andalan negeri, tim ekspedisi Pelangi pun memberikan penghargaan kepada petani inovatif di Kabupaten Brebes. Selain itu, tim juga melakukan program CSR berupa perbaikan musola. Seperti biasa, selain memberikan penghargaan kepada para petani yang mempunyai inovasi dan ide kreatif yang sangat luar biasa, serta petani yang menginspirasi banyak masyarakat. Selain itu, tim ekspedisi Pelangi memberikan program CSR. Jika sebelumnya tim ekspedisi Pelangi memberikan program bantuan berupa infrastruktur jalan ya Pak ya? Sebelumnya. Nah, kali ini kita memberikan bantuan berupa apa Pak? Renovasi musola itu nama musolanya adalah Baitul Mutoharo di Desa Dukuringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Penyerahan simbolis pada Bapak Disuk Kirin
Penyerahan simbolis bantuan kepada pengurus musola Baitul Mutahhar kepada Bapak Haji Sofirin kami persilakan. Monggo Bapak. Monggo minta tangannya. Terima kasih. Dan yang kedua kepada Bapak Slamet Triadi, kami pilih dari PT Manajemen PT Rindu sebagai penggiat petani bibit bawang merah. Monggo Bapak Slamet kami persilakan. Kita mengetahui siapa petani yang mempunyai inovasi dan ide kreatif yang sangat luar biasa dan petani yang menginspirasi banyak masyarakat. Tentunya tim Ekspedisi Pelangi juga sudah memberikan penghargaan kepada dua petani tersebut dan juga memberikan program CSR. Nah, tim Ekspedisi Pelangi kali ini juga akan mendatangi para petani-petani yang mempunyai inovasi dan ide kreatif serta menginspirasi banyak masyarakat. Jadi kemana lagi sih tim Ekspedisi Pelangi bakal berkunjung? Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus petualangan tim Ekspedisi Pelangi, petani andalan negeri, inovatif, kreatif, dan inspiratif.